Sementara itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan menegaskan, PAN akan tetap bersama partai pemerintah. Menjelang pendaftaran bakal calon presiden, Zulkifli Hasan mengaku aktif berkomunikasi dengan partai politik lain. Hal ini ditegaskan Zulkifli Hasan di tengah konsolidasi partai tingkat DPW di Solo, Jawa Tengah. PAN hingga saat ini terus berkomunikasi dengan partai lain dalam rangka menjaring nama-nama bakal capres dan cawapres, termasuk soal koalisi yang mungkin akan dibangun. PAN juga masih aktif memantau hasil survei yang terus diperbarui terkait elektabilitas para tokoh. Zulkifli menyebut saat ini PAN masih fokus pada kader yang akan ikut pada pemilihan legislatif. Saya hadir ini bersama calon ke Jakarta. Kita memang lagi intens masuk hari-hari mendekati Oktober pendaftaran. Kita intens pertemuan ya dengan berbagai kalangan. Tapi paling intinya kalau PAN ditanya bagaimana, kita pasti akan bergabung dengan partai-partai yang ada di pemerintahan ya. Nanti betul seperti apa sekarang masih ada pembicaraan gitu. Karena perkembangan masih jalan terus, termasuk